Terima kasih Anda masih di Momen 28. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 tahun ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Pengurus Pondok Pesantren Sabilur Rosyad yang berada di Kelurahan Gasek, Kota Malang, menggelar upacara bendera dengan menggunakan sarung dan sandal jepit. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di setiap tahunnya selalu diawali dengan upacara pengibaran bendera. Seperti halnya pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad yang berada di Kelurahan Gasek, Kota Malang. Namun, pada hari kemenangan Republik Indonesia yang ke-70 tahun ini dibuat berbeda oleh para santri yang berada di dalam Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Kelurahan Gasek, Kota Malang tersebut. Pada gelaran upacara bendera yang bertema mengambil hikmah perjuangan para pahlawan setelah 70 tahun merdeka kali ini, para santriwan dan santriwati dengan khidmat mengikuti upacara dengan menggunakan sarung dan sandal jepit. Tidak hanya diikuti oleh para santri yang menggunakan sarung dan sandal jepit saja, namun juga diikuti oleh para santri yang menggunakan pakaian adat tradisional Jawa. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan, jika penggunaan sarung dan sandal jepit dalam pelaksanaan upacara kali ini sengaja dilakukan dikarenakan jika upacara hanya dilakukan oleh orang yang berseragam, maka sebenarnya hanya merekalah yang memiliki negara ini. Lebih lanjut, Marzuki mengatakan jika upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di setiap tahunnya haruslah dibuat seterbuka mungkin. Kalau upacara itu hanya orang berseragam, kayak hanya mereka yang memiliki negeri ini. Silahkan yang pakai seragam tani aja juga. Beberapa wanita di sini yang berseragam dan seragam. Kami dari Pondok Pesantren. Kalau bisa upacara itu dibuat seterbuka mungkin. Apa terbuka untuk kalam elit maupun alit, pejabat maupun rakyat, umum maupun santri. Marzuki juga berpesan kepada seluruh peserta upacara agar jangan hanya menjadi santriwan dan santriwati yang hanya bisa wiritan dan berdakwah saja, namun juga bisa berperang demi kedaulatan bangsa. Yona Arianto, Ahmad Amin, Gajayana TV.